Kiana baru bangun tidur nih. Seger. Kiana tidur dari jam berapa tuh? Lama nih hari ini. 2 jam lebih ya? Hah? Mau apa? Ini lihat dong. Ini tadi dipotol. Dimakan. Jadi Kiana udah sehat nih, bosku. Udah bisa main. Udah bisa anak kalau bonekanya. Bisa ketawa coba. Kita bikin Kiana ketawa yuk. Kiana, udah sehat. Udah. Hey, udah belum? Hey, masih sih udah sehat? Mana? Salaman yuk, salaman. Salin, salaman. Salam. Salam. Tangan mana? Ya. Aku cium Kiana deh. Hup. Halo, Kiana sayang. Kakak udah sehat? Cium aku. Hup. Cilup bak deh, cilup. 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 Jadi Kiana udah sehat, bosku. Udah bisa main-main ukuk-ukuk. Halo. Halo, tuh. Kiana udah bisa main-main, bosku. Nih, dari cium sama boneka apa tuh namanya tuh? Dia kok nggak berasa sih? Jadi kemarin tuh Kiana kena flu. Singapura. Jadi flu Singapura itu, ampun. Kita juga baru tahu. Nih, tapi bekas-bekasnya belum hilang nih, bosku. Tapi masih rajin pakai salep. Minum dulu. Nih, sering minum kelapa kepala. Kelapa, minum kelapa. Itu enggak ada, udah habis. Ini yang masih ada. Nih. Ya kan dibilangin udah habis, dia ngambil yang udah habis. Jadi, flu Singapura ini itu lumayan berbahaya ternyata. Jadi, tunggu. Apa? Oh, habiskan. Ini enggak habis nih. Nih, ayo minum lagi. Tuh, ada kan? Suka banget kelapa Kiana nih, bosku. Jadi, flu Singapura itu adalah flu lumayan cukup berbahaya. Jadi gejalanya itu awalnya itu panas, mungkin agak rancu juga sih panasnya, karena apakah dia memang panas karena flu Singapura itu ataukah setelah vaksin. Terus panasnya 38 lebih 38,1 waktu itu malamnya ya. Terus habis itu muncullah bercak-bercak di sini. Pahanya tuh merah-merah tuh. Kasian tuh tangannya juga, terus telapak kakinya. Tendang kak itu kaki merah-merah semuanya telapak. Jadi aku pikir tuh malahan cacar air seperti yang kemarin kita bahas itu. Berarti cacar air lagi dong mama. Berarti cacar air lagi dong mama. Ternyata bukan. Jadi ini tuh flu Singapura merupakan sebuah infeksi menular. Tapi ini ternyata aku baru tahu. Akhirnya dokter ke rumah dan fix ternyata sakit flu Singapura.
itu akhirnya baru tahu kalau itu tuh sangat menular. Jadi flu Singapura ini sangat menular, dan apalagi aku yang masih hamil itu cukup berbahaya. Jadi aku harus jaga kesehatan, stamina gitu-gitu, minum vitamin. Jadi ini infeksi yang menular yang disebabkan oleh virus dan umumnya menyerang anak kecil di bawah 10 tahun. Umumnya menyerang anak kecil tapi bisa menularkan ke orang dewasa. Terus penyakit ini aslinya bernama, jadi yang seperti yang kita bahas itu, flu Singapura itu namanya hand foot mouth disease. HFMD. Kalau kata orang nih, kemarin beberapa kan kita udah posting. Jadi ada yang bilang kalau di kampung aku namanya campak, kalau di kampung aku namanya ini, apapun itulah namanya, kita nggak tahu. Nak, tumpah. Pakai sedotan, nah dikasih sedotan. Bawa ini ya, pegang. Nah, pegang. Jadi hand foot mouth disease ini penyakit tangan kaki mulut, karena dia nggak bisa makan 3 hari, nggak mau minum susu juga, yang biasanya dia suka ngempeng nggak mau juga ngempeng, jadi bener-bener mungkin kayaknya satu mulut tuh sariawan. Terus merah-merah di sini seputaran sini. Ternyata Keanu, teman Keanu, lihat mama, kalau diajakin ngomong ya mama. Ternyata Zen sama Zunaira juga kena. Hei, ternyata kena loh mereka, Keanu. Kok bisa ya bebarengan gitu ya? Lap dulu mulutnya. Mulut Keanu lap. Lap. Mulut. Bibir. Wih, pinter. Oke, jadi Zen sama Zunaira juga kena di waktu yang bersamaan, bosku. Jadi aku tuh ngehnya waktu pas kita acara rumah salat tuh host bareng sama si Nanas. Kentut. Nanas bilang kalau si Zen sama Zunaira juga kena. Aku bilang si Keanu lagi sakit perut Singapura. Kok sama? Dia Zen sama Zunaira juga. Cuman yang paling parah yang Zen. Yang cowoknya yang paling parah, yang Zunaira nggak terlalu parah. Terus jadi penyakit ini tuh infeksi umumnya disebabkan oleh virus Coxsackie virus. Jadi gejalanya demam, bener, sakit tenggorokan, iya, karena dia mungkin nggak bisa ngomong ya, mungkin pasti nggak enak banget di tenggorokan, terus nggak enak badan, luka merah dan kelihatan kayak gatal banget, merah-merah badannya, terus luka merah yang terasa nyeri di bagian lidah kayaknya nih. Jadi mulut itu waktu itu dia pernah makan apa ya, roti yang empuk aja. Pas setelah dia ngegigit, dia tuh kepengen makan sebenarnya, mungkin lapar, pas dia ngegigit itu langsung teriak. Gitu deh. Jadi kita baru tahu pengalaman sih. Luar biasa. Kasian. Nah, ini bisa lari gini udah senang tuh. Lari. Kira lari. 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 Bah, lo ngajakin Dinda lari, ayo. Ayo lari. Pegangan, ayo lari. Tuh, Dinda bisa lari. Tiup gini. Gitu.
Tiup dulu. Tiupnya gimana? Gimana? Gitu. Gitu. Duduk. Oh, itu. Ba.